pompa kolam anak dan kolam remaja kita jadikan satu. Kalau untuk ukurannya sendiri berapa ini Mas? Kok kayaknya buat ini kamar buat tidur aja bisa. Oke Sobat Air, masuk ke video part keempat, dimana di video kali ini kita akan masuk ke penjelasan pertanyaan-pertanyaan masalah fasilitas umum. Lalu spesifikasinya di video kemarin itu juga banyak Sobat Air yang bertanya, ini tuh masih ada lahan kosong lebar sekali ini, luas sekali ini, mau digunakan untuk apa? Kok juga bagiannya itu malah di belakang dan kolamnya di depan, jadi sisa lahan itu malah di belakang. Itu banyak pertanyaan dan banyak orang calon klien kami yang juga mengajak diskusi masalah layout lahan yang besar, di mana kita harus membagi antara yang akan dibangun, yang nanti untuk perkembangan, itu banyak yang mengajak diskusi. Nah, di video kali ini, di part 4 ini, akan kita bahas tuntas ya Sobat Air. Tapi Sobat Air, untuk Sobat Air yang belum melihat video bisnis kolam renang dari part pertama, Sobat Air silahkan lihat video di atas saya ini. Oke Sobat Air, langsung saja kita masuk ke pembahasan fasilitas umum. Masih bersama Pak Mandor, Mas Alvan. Ini kan bangunan kamar mandi ada ya, dua ya? Iya, betul. Bangunan kamar mandi masing-masing ada berapa? Jadi untuk kita jadikan dua kamar mandi, dua bangunan kamar mandi, tapi jadi satu, itu toilet putra sama toilet putri. Nah, untuk toilet putra sendiri ukurannya itu 7x3 dengan isi 5 kamar. Oh, jadi gitu. Tiap bangunannya itu 5 kamar, toilet putri pun juga begitu. Jadi isinya 5 kamar dengan ukuran sama 7x3. 7x3. Ya. Isinya 5 kamar mandi. Ya. Dan ya, juga ya, ini ada nanti ada wastafel, ada setiap bangunannya ada 2. Jadi total ini untuk 2 bangunan ini itu ada 4 wastafel, dan juga di luar ini nanti ada shower order dengan jumlah sekitar shower 8. Order. Ya. Fungsinya buat apa kalau Pak Alvan? Coba ini untuk shower outdoor ini ya, kan banyak kan, kita kan target pasarnya anak-anak. Untuk anak-anak sendiri kan biasanya cuma bilas saja gitu, nggak perlu di kamar. Jadi kita siapkan 8 shower outdoor ini untuk anak-anak gitu, untuk bilas. Gitu. Coba lihat detailnya ya ini ya. Ini shower outdoor. Oh ini kerannya ya? Iya itu ya? Stop kerannya itu. Benar. Soalnya ya Mas, ini bagusnya memang kita tidak ada kalon. Oh, gitu. Atau fleksibel kan ya, biasanya. Soalnya kalau keluhan itu biasanya kalau kita pasang yang mintanya ada fleksibel di luar ya, itu selangnya gampang rusak. Rusak, ya betul sekali. Jadi kalau gini memang insya Allah lebih aman, nggak ada kerusakan. Nanti tinggal kamu cari head showernya itu yang dari metal. Oh ya. Dari stainless, jangan dari plastik. Soalnya ya, kalau kita tekanan airnya kenceng dari atas, nanti lama kelamaan jebol, kasihan owner nanti ya, ya. Nah Sobat Air, bisa dilihat ini detail bangunan yang kita kerjakan. Di setiap fasilitas umum toilet selalu kita beri yang namanya shower outdoor. Itu fungsinya apa? Yang pertama untuk tempat bilas anak-anak. Jadi kan kita itu menampung jumlah pengunjung itu ratusan. Nah dimana kita menyediakan opsi shower bilas di luar kamar mandi Sobat Air. Jadi shower bilas outdoor ini difungsikan untuk anak-anak kecil yang akan bilasan setelah berenang. Jadi dia tidak perlu masuk kamar mandi, tidak perlu menggunakan toilet. Itu dia cukup bersama orang tuanya bisa bilasan yes, di sini Sobat Air. Untuk fasilitasnya ini kamar mandi 2, laki-laki perempuan masing-masing 5. Insya Allah cukup untuk kapasitas 700-800 itu insya Allah cukup. Coba kita lihat ke dalam juga ya. Oke, siap. Ya. Ini keramik juga jangan yang licin ya ini ya. Iya. Oh ya Sobat Air, untuk di sini ini masih ada lorong space itu sisa 2 meter. Jadi memang masih bisa untuk pengunjung itu untuk ganti baju di sini juga bisa ya. Ya. Bisa. Kalau yang nggak mau ribet ganti di kamar mandi. Ini lorong di sini masih cukup lebar. Tidak lengkap juga. Lalu untuk kamar mandinya kita lihat sudah ada shower duduk 3
biji, lalu shower jongkoknya 2 biji. Kita tetap oplos karena karakter pengunjung kan beda-beda ya. Betul, ada yang suka. Semua cocok. Ya. Lanjut, itu bangunan pojok itu musola pasti. Ya, itu musola, ukurannya 3x3, Pak Farid. Kenapa toh kok kita itu selalu bikin musola di setiap waterboom yang kita buat, Mas? Ya, jadi kenapa kita selalu ada bangunan musola di dalam waterboom ini? Karena biar pengunjung itu nggak keluar masuk, Pak Fahri. Untuk keluar, semisal mau pengunjung mau sholat gitu, jadi tidak perlu keluar masuk. Jadi untuk menghandle loket tiket itu biar aman gitu, Pak Fahri. Mungkin bisa agak sedikit saya tambahkan ya, Mas iya. Alvan ya. Jadi kenapa kok kita selalu sarankan ada fasilitas umum musola atau tempat ibadah? Itu karena satu, permintaan pengunjung itu mengharuskan sebuah objek wisata itu harus ada fasilitas ibadahnya. Yeah. Karena mayoritas Islam, jadi mereka harus ada tempat untuk sholat. Jadi mereka ketika berkunjung ke waterboom kita tidak perlu keluar area waterboom untuk sholat, cari musola, cari masjid. Nah dari situ apa sih keuntungan kita, penghematan kita kalau adanya masjid ini atau musola ini? Yang pertama pasti traffic pengunjung akan bisa kita pantau, Sobat Air. Jadi orang yang masuk ke sini otomatis tidak akan keluar lagi karena kita sudah mencakup semuanya. Ya. Kita memiliki fasilitas lengkap. Mau sholat ya ada musolanya, tidak perlu keluar. Kalau nanti keluar masuk itu nanti bisa lengah. Penjagaan tiketnya atau nanti pencatatan orangnya bagaimana ya. Kan biasanya nih realitanya nih Sobat Air yang sering kita alami itu orang ini udah masuk tapi nanti minta izin keluar. Nah nanti masuknya lagi itu bisa saja makanan dari luar, bisa saja membawa orang lain, nanti bilangnya udah dari dalam tadi. Itu kan dari segi pengawasan kan nanti lebih sulit. Jadi makanya kita sarankan dan kita seperti rekomendasikan lah untuk tetap ada bangunan musola meskipun kecil tetap harus ada karena itu fasilitas wajib untuk wisata. Nah Sobat Air, mungkin untuk fasum di sini memang masih terlihat hanya ada toilet lalu musola ini. Nah nanti kedepannya di Healing Waterpark Lamongan ini akan tambah di sini, nanti rencananya akan ada ruang tunggu juga yang sangat panjang, sekitar panjangnya berapa ya Mas Alvan? 9x20 meter. 9x20 meter nanti membentang di sini ya Mas Alvan ya. Dekat kolam, antara kolam anak dan dewasa itu. Tujuannya fasilitas umum kantin kita taruh di tengah sini, nanti itu kantin bisa mempunyai dua view Sobat Air. View ke belakang ada wisata edukasi atau outbound-nya, lalu ke depan ada wisata waterboom-nya. Begitu Sobat Air, jadi kita hemat tempat. Tidak perlu ruang tunggu menyebar di mana-mana, kita fokuskan kantin itu berada di tengah. Jadi nanti yang main di outbound juga langsung ke kantin enak, nanti dari waterboom mau ke kantin juga enak. Jadi win-win solution, seperti itulah biasanya layout yang kita bikinkan Sobat Air. Nah untuk Sobat Air yang masih bingung juga untuk masalah layout lahannya yang sangat luas tapi modalnya itu terhambat, tetap bisa kok Sobat Air. Seperti halnya di Healing Waterpark ini, kita buat dulu di depannya. Depan kita buat waterboomnya, lalu di belakang kita kosongkan dulu. Nanti rencana pengembangannya untuk outbound, untuk wisata edukasi atau wisata-wisata lain. Dan bisa diperhatikan di sisi sebelah sana itu memang masih ada space juga. Karena untuk pengembangannya nanti, ketika di belakang ada pembangunan, akses bisa dari samping sana Sobat Air. Jadi tidak mengganggu kolam renang yang sudah berjalan di depan ini. Begitulah Sobat Air. Untuk snack selanjutnya, video selanjutnya kita akan membahas lagi masalah lahan di depan saya ini yang masih kosong. Dibuat apa, atau memang akan terbengkalai seperti ini, atau ada rencana dari klien atau bagaimana? Tunggu next video di channel Bisnis Kolam Renang. Untuk video kali ini cukup sekian saja ya Sobat Air ya. Untuk itu Sobat Air jangan lupa untuk selalu subscribe channel Bisnis Kolam Renang, like video ini dan bagikan video ini kepada saudara, sahabat atau teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Fahriza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.
ayo Mas, langsung kita diskusikan untuk rencana pembangunan ini. Bagaimana pemanfaatan lahan yang sangat luas untuk kita jadikan sebuah tempat yang menghasilkan uang. Tadi sudah kita mengobrol bersama Mas Alvan, mandornya. Kita perjelas lagi rencananya.